Hai, kembali lagi bersama Rika. Rika. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang pangsit tulang rangu dari Nyai Mercon. Nah, ini pangsitnya aku kuahin teman-teman dan ada yang digoreng juga. Oh ya, buat teman-teman yang pengen nyobain pangsit tulang rangu ini, linknya akan aku taruh di kolom description. Kalian tinggal klik, oke? Okay? Tada! Ini dia yang digoreng. Bukan digoreng, goreng. Di air fryer. Dibantu sama Pak Su. Okay, sebelum mulai makan, oh ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian nggak ngiler, jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum mulai makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Ini sebenarnya aku belum ada icip sama sekali, teman-teman. Aku nggak tahu ini kuahnya rasanya kayak gimana. Dan mari kita coba. Selamat makan. Ngelepit. Main pedas sih. Wah. Wah, serius ini lebih enak di goreng. Coba, aku mau coba Pak Suami. Itu digoreng. Ini nih yang rebus. Ya kan? Ah, aku menyesal. Nah, serius, ini kalau teman-teman beli, kalau kalian beli, mending digoreng. Tapi kalau kalian penasaran kayak yang direbus kayak gimana, bisa setengah goreng, setengah rebus. Tapi kalau yang digoreng, pakein kuah kayak gini, mantap. Aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hei kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya, jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, guys, sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1-3. 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton, Celova. Muah. Hari ini aku mau cerita tentang olahraga. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi dulu kan aku dulu banget tuh aku sempat cerita ke kalian kalau aku tuh setiap hari olahraga. Tapi aku udah nggak olahraga mungkin ya ada sekitar 1 sampai 2 tahunan aku nggak olahraga. Dan sekarang ini badan aku itu bisa dibilang kurus banget. Kalau dulu itu berat badan aku itu sekitar 48-49, tapi sekarang berat badan aku itu bisa 43, bisa 44 dan itu tuh badan aku tuh kelihatan kurus banget teman-teman. Jadi aku pengen banget naikin berat badan. Dan jujur aku udah coba berbagai macam. Makan banyak, kalian udah pasti tahu tuh video aku tuh makannya banyak-banyak. Terus selain bikin video di hari-hari biasa juga aku makannya banyak. Tapi berat badan aku tetap mentok segitu-segitu aja. Terus aku mikir, nah dulu kan aku olahraga tapi sekarang nggak pernah olahraga. Jadi mungkin dulu berat badan aku bisa segitu karena aku rutin olahraga. Jadinya sekarang aku mulai untuk olahraga lagi. Thank you.
Nah, sebenarnya aku itu udah mulai olahraga itu aku ikut workout gitu, HIIT Workout Bali namanya. Aku ikut di sana, itu aku ikut ya seminggu 2 kali, tapi aku libur karena hari raya Galungan dan Kuningan. Ada kayaknya sudah 3 minggu aku nggak ikut latihan. Itu udah sebulan aku ikut teman-teman, dan waktu pertama kali ikut itu sakit banget badan aku. Aku turun tangga aja itu sambil duduk. Kalian pernah turun tangga ambil duduk gak? Nah kayak gitu tuh. Aku turun tangga tuh duduk sakit karena saking sakitnya kaki aku. Karena baru pertama kali, udah sekian lama aku gak pernah olahraga. Dan aku olahraga lagi, dan sekalinya olahraga langsung olahraga yang keras gitu teman-teman. Tapi sakitnya itu kayak cuman seminggu aja. Nah, tapi trainernya ngasih tahu jangan sampai lewat seminggu ya nggak olahraga. Kalau lewat seminggu nanti olahraga lagi sakit lagi badannya. Akhirnya disuruhnya sekarang olahraga ya, 2 atau 3 hari lagi olahraga lagi. Walaupun berat rasanya olahraga lagi ketika 3 hari itu masih badan sakit, tapi tetap olahraga itu berat banget. Tapi setelah olahraga sakitnya itu hilang teman-teman. Jadi besoknya tuh udah reda, pokoknya sakitnya tuh udah mendingan, udah nggak sesakit itu lagi. Jadi semenjak itu aku tetap olahraga di rumah, aku tetap olahraga, terus ke workoutnya aku itu tetap seminggu 2 kali kayak gitu. Tapi libur gara-gara Galungan dan Kuningan itu aku nggak olahraga. Aku belum ada olahraga, paling olahraga di rumah itu pun cuma seminggu sekali itu 2 kali aja. Setelah aku olahraga itu berat badan aku dari 43 sekarang udah 45, walaupun kayak agak naik turun gitu, kadang 44 kadang 45, tapi 44,8 kayak gitu, nggak nyampe yang 44,1 kayak dulu, 44,8 atau enggak 45, bahkan kemarin sempat nyampe angka 46 gitu teman-teman. Aku pengen ngajak Pak Su, ngajak Mas Kade ikut olahraga juga, tapi Mas Kade nggak mau ikut HIIT Workout Bali karena aku singkat aja ya, HWB, gak mau ikut HWB karena itu kebanyakan cewek-cewek dan ibu-ibu. Jadi pengennya nge-gym, dan akhirnya aku sekarang sama Mas Kade nge-gym juga. Nge-gym tetap, HWB tetap gitu teman-teman. Next, nanti di video selanjutnya akan aku ceritakan tentang nge-gym aku sama Mas Kade, oke? Hey, Habib! Oke, habis. Oke. Ini pedas teman-teman. Oke, sekian dulu membangku hari ini buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Supaya kalau aku upload video, teman-teman bisa dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa ya, diatnya besok aja. Bye-bye. Dah.